antara tiga biji ni dia tiga-tiga berbeza. So korang kat luar sana yang ada G-Wagon, of course boleh buat antara tiga biji ni. Ini semua model paling baru, maksud saya 2019 ke atas. Yang ni dia orang panggil G63 facelift, 2019 ke atas punya design G63. Dia punya body kit ni pun design G63. Betul-betul macam G63 betul lah. Yes, memang betul-betul nampak G63. Cuma engine dia je 3.3 kot. Tak ada. Okay, ini G800. G800 ni dia tak banyak barang part-part carbon. Contoh dia ada basic, dia ada front hood. Depan dia metal macam ni je. Ini G800. Dia tak ada front lid ke apa, tak ada. Dia ada ni. Lepas tu dia ada roof LED, dia ada roof spoiler. Actually ada, itu customer tak nak, dia nak pakai balik. Yang ni lagi satu kami punya body kit, saya nak bagi tahu dia sampai yang black edition. Bermaksud signal ni black, lampu ni pun smoke. Nampak, ada yang nampak yes, efek smoke ah. Macam ni original dia, G63 facelift. Pergi sana pula. Yang ni original G63 facelift. Dia datang clear macam ni. Dia datang lampu clear macam ni. Tapi kalau yang model pre-facelift nak convert ke facelift, kita bagi yang smoke terus. Baru ngam terus. Ini fully conversion G900. G900 dia ada perbezaan dia. First dekat sini dia punya cover adapt ada sini, drive cover, lepas tu dia ada LED tambah sini satu dengan front lid. Tepi pun dia ada semua. Bonnet hood sama saja. Itu perbezaan dia. Grey pun ni roket. Drive carbon, carbon dia bukan carbon space ya. Semua drive carbon V joint tau. Tengok tulang dia ni. Dia ada tulang carbon dia dekat dalam pasan. So owner kat luar sana tu, standard ni okey dah, memang okey. Okey tu mahal kan. Kadang manusia cepat bosan. Kadang try benda yang baru. Macam ni. Ambil Brabus ni ataupun ambil G900. Kalau G63 tu untuk G350. Dia bukan spek 63 punya bumper. Pakai bumper macam ni. Just nice. So korang tunggu apa lagi? Contact sale team kami City Motorsport Bandar Sunway.